terkait, kami ke melapor ke Polda Metro Jaya kepada saudara Rizky Aditya Rajat Moko. Adalah seorang artis dan public figure, mana yang kami laporkan terkait tentang beredarnya video syur yang mana patut diduga mirip atau identik dengan wajah beliau. Mana saya sebagai warga masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan pornografi dan porno aksi yang beredar di ruang publik khususnya di media sosial, ya bahwa ini adalah saya beranggap sangat berdampak negatif, ya sangat merugikan masyarakat terutama pada generasi muda dan adik-adik. Ya, terkait kami ke melapor ke Polda Metro Jaya kepada saudara Rizky Aditya Rajat Moko, adalah seorang artis dan public figure, mana yang kami laporkan terkait tentang beredarnya video syur yang mana patut diduga mirip atau identik dengan wajah beliau. Mana saya sebagai warga masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan pornografi dan porno aksi yang beredar di ruang publik khususnya di media sosial, ya bahwa ini adalah saya beranggap sangat berdampak negatif, ya sangat merugikan masyarakat terutama pada generasi muda dan adik-adik. Ya, terkait kami ke melapor ke Polda Metro Jaya kepada saudara Rizky Aditya Rajat Moko, adalah seorang artis dan public figure, mana yang kami laporkan terkait tentang beredarnya video syur yang mana patut diduga mirip atau identik dengan wajah beliau. Mana saya sebagai warga masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan pornografi dan porno aksi yang beredar di ruang publik khususnya di media sosial, ya bahwa ini adalah saya beranggap sangat berdampak negatif, ya sangat merugikan masyarakat terutama pada generasi muda dan adik-adik.